Kerajaan komited untuk menambah baik program Satu Daerah Satu Industri SDSI bagi meningkatkan pasaran produk sehingga ke peringkat antarabangsa. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, ia dengan memperbaiki kelemahan yang ada termasuk aspek prasarana dan kaedah pasaran melalui platform e-dagang. Jelasnya, program SDSI yang berasaskan dari negara Jepun dan Thailand itu sememangnya berpotensi untuk dimajukan. Namun pengurusan dan kawal selia yang lemah oleh kerajaan terdahulu menjadikan pelaksanaan SDSI di negara ini agak perlahan. Kita membawa ke depan melalui satu platform, satu pelantar di mana boleh diperkenalkan melalui e-commerce. Data-data base ini kita akan satukan untuk memastikan orang memahami dari segi supply chain aspect itu, memastikan produk-produk SDSI ini boleh dipasarkan di peringkat global. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Paya Besar Muhammad Shahar Abdullah. Setakat ini seramai 7,212 usahawan telah berdaftar di bawah program SDSI melalui 5 kementerian peneraju seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pelancongan dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tambah baik juga akan dilakukan bagi mengelakkan pertindihan kerja, pembaziran belanjawan dan mengurangkan karenah birokrasi bagi memastikan SDSI yang mula diperkenalkan pada tahun 2006 itu dapat membantu melonjakkan ekonomi pesertanya. SDSI adalah program pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh komuniti setempat berasaskan kepada produk atau perkhidmatan unik beridentitikan sesebuah daerah.